sebetulnya harusnya memohon izin malah diusir dari tempat itu. Nah, novel ini membawa kita ke peristiwa semacam itu, yang dimana di ladang yang kemungkinan ada minyak itu, ya penduduk yang memilikinya mendapat bencana, mendapat perlakuan buruk oleh para pemilik modal. Di sini satu kali disebut konglomerat, ya satu kali disebut dan ini satu peristiwa yang sampai sekarang sedang berlangsung juga di negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketika berjalan itu bahwa segala macam peristiwa di dalam benak si kakek guru. Sampai kemudian ketika saya berpikir awalnya bahwa Pertiwi ya akan menjadi pertemuan yang ketika ketemu mungkin seperti bayangan si kakek guru, dia diculik, dia ditangkap atau dia dibunuh, dia apa segala macam. Tapi ternyata dia kembali bersama Molek dan tidak terjadi peristiwa yang mengerikan di situ. Tapi kemudian perjalanan makin lama, alur cerita itu makin kuat, makin cepat, akhirnya terjadilah peristiwa di ladang itu, perang di ladang itu, ya. Ya, saya terharu betul, terang saya datang ke sini karena belum lama saya menyatakan di koma, ya, baru operasi tulang punggung, ketemu Helpy udah puluhan tahun kayaknya, lama sekali. Saya terharu berat, ketemu ayah juga udah lama ya, terakhir gimana tuh, di dua hati itu sama ayah ya, sama seperti ayah, saya juga punya masalah. Ada satu novel saya yang sudah 14 tahun ya, itu Imperium judulnya, itu sama seperti ini juga. Ternyata lebih lama ayahnya.